pemelihara Allah. Jadi tanpa tambah pilih putaran listrik dan ke bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Mistik di Pulau Borneo. Sore itu di parkiran kantor terlihat Wisnu dan Marno sedang mengobrol. Akhirnya kita berdua dipercaya untuk membuka cabang baru di Kalimantan ya, No? Iya, No. Gue denger cewek di sana cakep-cakep semua. Alah, otak lo mah gak jauh-jauh dari cewek. Lah, itu tanda gue normal, No. Apa kata lo aja lah. Sudah lo siapin semua, besok kita terbang ke sana. Tenang saja, gak bakalan telat besok gue ke bandara. Mereka pun akhirnya berpisah di parkiran itu. Paginya Wisnu terlihat bingung karena Marno belum ada di bandara. Dia pun segera menghubunginya. Woi, di mana lo? Ini bentar lagi pesawatnya mau berangkat. Ini sudah di depan bandara. Ya sudah, buruan. Kemana aja lo? Baru nyampe jam segini. Biasa, dugem dulu gue tadi malam. Pantes. Ya sudah, ayo kita siap-siap naik ke pesawat. Mereka pun akhirnya sampai di Pulau Kalimantan. Akhirnya nyampe juga kita di Kalimantan. Lo lihat nggak pramugarinya? Seksi banget bodinya. Ah, lo mah nggak jauh-jauh otak lo. Pasti itu-itu aja. Terus kita kemana sekarang? Kita ke kantor cabang lah. Maka dengan menumpang taksi, mereka pun segera menuju ke kantor cabang.
Wah, gede juga ya kantor kita yang baru. Lumayan sih. Oh, santai aja dulu di sini. Gua mau briefing karyawan di kantor ini dulu. Gua cuci mata dulu ya ke depan. Terserah lo. Ingat, jangan aneh-aneh. Tenang saja. Marno pun segera menyeberang ke depan ke sebuah warung kopi. Wah, lumayan cakep itu penjaga warung kopi di depan kantor ini. Gua godain ah. Hai cewek, kopinya satu dong. Wah, senyumnya manis banget. Dengan pede, Marno pun memperkenalkan dirinya. Nama abang Marno, dek. Nama adek siapa ya kalau boleh tahu? Sang cewek pun merespon perkenalan itu. Oh, Tince. Tince sudah punya pacar belum nih? Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Kita pacaran saja yuk. Sang cewek terlihat sangat senang. Wah, asik. Kita pacaran dong sekarang. Malam itu Marno terlihat hendak keluar dari mes karyawan itu. Mau kemana lo? Baru sehari di sini, sudah mau ngelayap aja lo. Jalanlah sama cewek. Awas, hati-hati, Kalimantan ini. Tenang aja. Gue bisa jaga diri. Bukan lo nya. Otong lo itu yang gue takutin. Iri bilang bos. Bodoh amat ah. Pagi harinya Marno terlihat melamun sambil senyum-senyum sendiri. Gila, mantap benar body si Cince. Ngelamun aja lo. Baca tuh email, lo ditarik lagi ke Jakarta. Katanya ada masalah yang harus lo selesaikan di sana. Masalah apaan ya? Perasaan semua kerjaan aku sudah kelar semua di sana. Masalah perempuan yang lo PHP-in kali. Katanya ada orang tua perempuan yang lo pacarin nyariin lo ke kantor. Waduh, gue harus gila balik. Maka pagi itu juga Marno pun memutuskan pulang ke Jakarta. Malam harinya Wisnu ditelepon oleh Marno dari Jakarta. Halo,
Ngapain malam-malam begini lo nelpon? Abang gue hilang. Hilang gimana maksud lo? Abang gue nggak lagi di tempatnya. Coba lo periksa lagi yang benar. Gua serius ini kampret. Kan sudah gua bilang jangan sekali-kali lo mainin cewek di pulau Kalimantan ini. Hilang kan barang lo? Terus gua harus bagaimana ini? Ya lo minta tolong lah sama orang pintar. Keesokan harinya Marno pun segera mendatangi rumah orang pinter. Permisi, punten. Iya, tunggu. Silakan masuk, Mas. Iya, Mbah. Apa yang bisa Mbah bantu buat kamu? Otong saya hilang, Mbah. Otong itu siapa ya? Anakmu, temanmu, atau siapa? Bukan, Mbah. Ini loh barang saya. Tanpa malu-malu, Marno pun menunjukkan kalau otongnya sudah tidak ada di tempat. Lah, kok bisa hilang? Begini, Mbah, ceritanya. Marno pun kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya di Pulau Kalimantan. Waduh, kalau itu saya nggak sanggup. Jalan satu-satunya, kamu harus berangkat ke sana dan meminta maaf langsung sama wanita yang telah kamu PHP-in. Mampus sudah gua. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.